kemana masa, ya kita harus lewati ini dengan semangat terus buat maka apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus negara kerjakan, pemerintah daerah kerjakan adalah kita harus siap jika corona ini berkepanjangan minimal Tapanuli tidak kelaparan. Maka kita siapkan ketahanan pangan. Saya dengan anggaran yang ada termasuk tadi sudah saya tanda tangan untuk pengadaan ternak, untuk pengadaan bibit ikan, ya. Mudah-mudahan nanti bisa mencukupi semua kebutuhan masyarakat. Karena kita masih harus import. Import daging ini. Daging B2, kambing, termasuk telur, ayam, bebek, kita masih import. Maka pengadaannya kita buat bulan ini. Tinggal sarana mada boton buah tipis sudah saya perintahkan disiapkan. Minimal harus siap kandang. Kandangnya siap. Kalau belum siap minta ya enggak boleh. Cuma mungkin persyaratan yang paling penting. Jadi ikan kita beri tapi persyaratan apa? Kolamnya sudah siap. Seperti itu nanti mekanisme kita buat. Kalau masih kurang juga, bulan depan kita tampung lagi karanya. Tujuannya apa? Kita bisa mandiri, kita bisa dikari. Olahka, horticultura, laut padi kita nggak surplus, kita surplus. Tapi daging kita masih minus. Makanya nggak bisa rapot. Pare tahu tong asa kita buat pabrik pengolahan ternak pakan ternak. Mudah-mudahan di sebelum akhir tahun atau paling lambat tahun depan. Terima kasih Horas. Kenapa? Sudah tunggu berita dari Pak Bodong dan menteri jabatan. Bodong lagi tidak ada. Berminggu-minggu jadi orang aman. Bapak dan sengal. Dengan mau ada yang mau juga dia. Tang mau disuang dukungan dan itu apa saya nak buat dia dia. Jadi amang, jaga jang mau dia amang. Jadi nama si Tuhan amang mau dia sebelumnya amang. Dapat tempat juga tu amang. Nixon Baba, Nixon Baba. Walau takut ini, lanjutkan tugasmu.